Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini di sini saya akan memberikan informasi, ternyata ada update terbaru untuk aplikasi security dan ini stabil teman-teman. Oke, karena ekor 1.2 belakangnya. Nah, di sini kita langsung aja coba tes di 3 HP, Poco F3, kemudian di Poco X3 NFC dan juga di Poco X3 Pro, teman-teman. Ya, di sini saya coba di Poco semuanya. Nanti kalau misalkan yang smartphone-nya Redmi itu bisa dicoba dan juga handphone-nya Mi itu bisa dicoba, teman-teman ya. Dan pasti ini stabil. Seperti itu. Biasanya kalau versi stabil seperti ini ya bisa berjalan dan UI game turbonya pun itu bisa keluar, teman-teman. Nah, kita coba lihat di sini ya untuk gaming test atau tes gaming di setiap device ini. Saya akan pisahkan videonya biar tidak terlalu panjang di video ini, teman-teman. Nanti saya akan buat di channel Wahyu Zekta Gaming Official untuk khusus tes gamingnya. Jadi jangan lupa teman-teman subscribe channelnya biar nanti gak ketinggalan informasinya, teman-teman ya. Oke, langsung aja di sini teman-teman ya. Kita coba tes dulu di Poco X3 Pro untuk aplikasi security versi terbaru ini. Nah, kalau misalkan kita coba lihat di sini masing-masingnya untuk di bagian versi security yang saat ini kita pasang, kita pakai di sini ya. Kita coba lihat di sini teman-teman. Nah, ini dia. Untuk di Poco X3 Pro dia dari default ya. Saya pakai dari 6.1.6. Nah, saya akan update dari versi ini. Kemudian untuk di Poco X3 NFC, di sini saya pakai 6.1.8 yang benar-benar stabil banget. Ini rekomendasi banget ya untuk aplikasi security versi ini. Oke. Nah, kemudian di Poco F3 di sini saya coba tes dari update 6.2.1 yang sudah menggunakan game turbo versi 5. Saya akan coba update dari versi ini. Apakah dia bisa atau tidak, teman-teman ya? Kita coba lihat nanti. Nah, oke. Di sini kita akan coba dulu update di Poco X3 Pro, teman-teman. Di sini ya, kita coba update dulu. Ini kita back ya. Nah, kita langsung saja install di sini aplikasinya. Bagi teman-teman nanti yang ingin coba, langsung aja nanti lihat linknya di deskripsi. Saya akan simpan di situ linknya. Oke, langsung aja di sini kita coba install. Ini dia teman-teman. Ingin mengupdate aplikasi ini, langsung aja kita coba update ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini di Poco X3 Pro ya. Oke, aplikasi terinstall. Ini selesai dulu, teman-teman. Langsung aja di sini kita jangan dulu masuk ke dalam game turbonya. Tapi sekilas di sini kalau misalkan teman-teman lihat game turbonya sudah berubah ikonnya. Nah, ini kemungkinan bisa nanti untuk di game turbonya itu versi 4.5 atau versi 5.0, teman-teman ya. Nanti kita coba lihat. Di sini kita coba lihat dulu masuk ke dalam aplikasi security-nya. Nah, ini dia ya. Nah, untuk aplikasi security-nya dia sudah menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman ya. Kita coba lihat ke pengaturannya seperti ini ya. Tuh. Dia sudah menggunakan bahasa Indonesia dan ini dia versinya, teman-teman. Versi 6.2.3.22.06.22.1.2. Nah, ini stabil, teman-teman. Oke. Udah ya. Kemudian kita coba lihat di sini, teman-teman, di bagian pengaturan terlebih dahulu seperti biasa. Masuk ke pengaturan. Nah, kemudian kita coba lihat di bagian fitur spesial. Fitur spesial di sini ada 3 aja seperti biasa ya. Kalau misalkan kamera assist itu bisa akses lewat MIUI downloader, teman-teman ya. Jadi nggak dimunculin di Poco X3 Pro di sini untuk fitur spesial, padahal dia support seperti itu. Kemudian kita coba lihat di bagian baterai. Nah, di bagian baterai kita coba lihat teman-teman untuk di sini dia menggunakan derajat Celsius ya. Tuh, 30 derajat Celsius, bukan yang normal dan lain sebagainya, teman-teman ya. Oke. Kemudian kita coba lihat di bagian tentang telepon, kemudian ke bagian sini ya, penyimpanan. Nah, dia juga sudah menggunakan versi yang terbaru seperti ini. Aplikasi dan data. Nah, dia sudah menggunakan ini untuk bisa menghapus file lainnya ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk file lainnya di sini sudah dihilangkan. Kita coba lihat di bagian sistem di sini. Nah, di bagian sistem di sini untuk di bagian memory extension dia hilang, teman-teman, nggak ada ya. Adanya log system tapi dia kedeteksinya 0,00 seperti itu ya. Oke, ini di Poco X3 Pro. Seperti itu, teman-teman. Dan seperti biasa di sini untuk meningkatkan performanya, jangan lupa di sini kita masuk dulu ke aplikasi, teman-teman. Nah, ke aplikasi. Selanjutnya di sini teman-teman dikelola aplikasi ya. Nah, ini dia. Nah, teman-teman di sini cari baterai dan performa ya. Nah, baterai dan performa, teman-teman, ini. Kemudian teman-teman di sini hapus data ya, hapus data. Nah, ini bersihkan cache. Kemudian bersihkan datanya. Udah ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal back aja.
Nah, cuman kita di sini untuk di Poco X3 Pro, kita nggak tahu nih nanti apakah pada saat kita coba tes Genshin Impact, dia itu harus hapus dulu Joyosei ataupun harus force stop dulu Joyosei atau tidak biar mendapatkan performa ataupun FPS maksimal. Kita nggak tahu, nanti kita coba tes ya di tes gamingnya. Nah, di sini yang pasti teman-teman tahapannya seperti ini dulu aja, oke? Selanjutnya, di sini kita coba install terlebih dahulu di Poco X3 NFC. Jadi nanti kita masuk ke dalam game turbonya kita sama-sama teman-teman ya. Kita coba lihat dulu. Nah, di sini kita coba teman-teman ya install di Poco X3 NFC, apakah dia bisa juga support seperti itu teman-teman. Langsung aja ya dari versi 6.1.8 saya langsung update ke versi terbaru. Oke, langsung aja di sini masuk ke seperti biasa saya menggunakan file manager. Kemudian langsung aja ke aplikasi dan di sini langsung aja kita installnya. Apakah Anda ingin menginstal update, langsung aja kita update teman-teman. Kita coba lihat di sini. Mudah-mudahan nggak terjadi masalah di Poco X3 NFC di MIUI 12.5 ya teman-teman. Ini sudah yang versi terbaru ya, yang versi 12.5.7 yang performanya mantap banget ya. Untuk tes kamera mungkin nanti menyusul ya, saya sudah buat, nanti tinggal saya buat publik aja videonya teman-teman untuk tes kameranya si Poco X3 NFC ini. Oke, dia terinstall, langsung aja di sini kita selesai. Kita ini keluarkan dari sana aplikasi dan kita masuk ke dalam settingan dulu. Nah, di sini kita coba lihat di bagian fitur spesial. Nah, fitur spesial seperti biasa kita coba lihat di kotak alat video. Nah, kotak alat video dia tidak berubah ya teman-teman, jadi default seperti ini. Kemudian kita coba lihat di sini di bagian baterai dan performa, dia masih tetap ada, hemat baterai, seimbang dan performa. Kemudian kita coba lihat di baterai, dia suhu ya sama berarti dengan si Poco X3 Pro tadi. Oke, langsung aja di sini kita coba lihat di bagian tentang telepon, kemudian ke penyimpanan. Nah, penyimpanan juga di sini sudah yang terbaru teman-teman. Untuk file lainnya sudah dihilangkan seperti ini ya. Tuh. Ini lagi membaca file karena memang di Poco X3 NFC saya di sini banyak data-datanya juga. Jadi dia agak lama. Nah, ini dia teman-teman. UFS 2.1 seperti ini. Jadi pembacaan dalam datanya memang kalah dibanding UFS 3.1 ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini untuk di bagian ruang penyimpanan. Oke. Nah, selanjutnya di sini teman-teman seperti biasa di Poco X3 NFC juga kita langsung masuk ke dalam aplikasi teman-teman ya, ke sini ke dalam aplikasi. Selanjutnya di sini teman-teman cari baterai dan performa. Wajib juga di sini ya untuk kita hapus data dan cache-nya seperti ini ya. Nah, ini wajib teman-teman untuk memaksimalkan performa dari security-nya. Oke, kalau udah tinggal kita coba nanti masuk ke dalam game turbonya teman-teman ya. Seperti itu ya. Sebentar, ini saya penasaran sih. Nah, dia sudah teman-teman kedeteksinya di sini 60 GB untuk file data dan lainnya. Waduh, ini besar ya. Nah, kalau misalnya kita coba lihat di file system di sini, dia juga sama seperti ini. Oke, langsung aja ya di sini kita coba lihat dulu UI dari game turbonya sebelum kita masuk ke dalam Poco F3 ya. Saya penasaran di sini teman-teman ya. Saya penasaran untuk game UI-nya seperti itu ya. Langsung aja di sini kita coba di Poco X3 NFC dan juga di Poco X3 Pro kita coba masuk dulu ke dalam game turbonya teman-teman. Oke, di sini kita coba masuk dulu di Poco X3 NFC ya. Kita langsung aja masuk teman-teman. Seperti ini. Kita coba lihat. Nah, ini untuk di Poco X3 NFC untuk tampilan plugin layanan servisnya di sini saya tidak update, jadi ini masih versi bawaan, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Ini versi lama ya, karena kalau versi yang baru itu ya teman-teman juga udah tahu ya. Kita coba masuk di sini di Poco X3 Pro. Nah, tampilannya seperti ini untuk yang baru teman-teman ya. Nah, ini gamenya hilang tuh, kita coba harus masukin. Oh ya, udah kedeteksi. Nah, ini ya, ada Mobile Legend. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita coba lihat dulu di Poco X3 NFC di sini. Kita coba di Genshin, kita coba di Mobile Legend aja ya. Kita coba tesnya. Nah, untuk di bagian setelan tambahan teman-teman, kita coba lihat dulu sebelum kita masuk ke dalam UI game turbonya. Setelan tambahannya seperti ini teman-teman. Dia nggak ada yang baru, tapi dia sudah support 120 fps. Kemudian di setelan tambahan, nah ini sama aja seperti ini ya teman-teman, ada visual yang ditingkatkan. Nah, nanti apakah dia untuk visual yang ditingkatkan ini ataupun filter warna dia sudah ada di UI game turbo bila sisinya atau enggak nih. Kalau ada berarti udah paket lengkap itu, udah paket komplit teman-teman ya, seperti itu. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam game turbonya. Untuk settingannya saya coba bawaan ya seperti ini 120, dan di sini kita aktifkan untuk optimasi grafiknya. Oke, langsung aja ya di sini kita coba masuk ke dalam game. Oke.
Coba lihat teman-teman di sini. Oke, berhasil dipercepat. Mudah-mudahan dia nggak bug teman-teman ya. Berhasil keluar, kita coba lihat. Nah, ini dia teman-teman ya. Mantap ini, dia berhasil keluar untuk UI game turbonya dan dia ternyata menggunakan game turbo 5.0 teman-teman. Seperti itu ya. Mantap ini teman-teman. Kita coba lihat dulu di sini ya, kita coba lihat dulu di Poco X3 Pro ya teman-teman. Oke, untuk di UI bila sisinya saya penasaran banget di sini untuk settingannya saya bawaan ini sama aktifkan. Jadi settingannya sama ya seperti di Poco X3 NFC. Langsung aja kita masuk teman-teman. Kita coba lihat UI dari game turbonya. Nah, dia juga keluar. Kita coba lihat. Oke, dia ternyata sudah menggunakan game turbo 5.0. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kita coba lihat dulu di sini ya sebelum nanti tes gaming, mungkin saya akan coba di channel Hyuzecta Gaming Official biar tidak terlalu panjang videonya di sini teman-teman. Di sini saya hanya menjelaskan terkait game turbonya ya. Fitur-fiturnya seperti itu atau reviewnya, bukan untuk tes gamingnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita coba lihat sini ya. Kita coba lihat lainnya apakah fiturnya sama. Oke, teman-teman. Bisa lihat di sini untuk fiturnya. Nah, ini dia ya. Dia sudah kembali ternyata. Jadi ada fitur yang tidak ada nih. Nah, ya ini nih. Ini ada fitur filter warna, teman-teman. Tuh. Wih, mantap ya. Ini paket lengkap, teman-teman ya. Nah, ini dia, ini paket lengkap. Ada semuanya. Kemudian kita coba lihat ada kecerahan, ada proyeksi. Jadi lebih lengkap dibanding versi game turbo yang sebelumnya, versi 5 sebelumnya. Nanti kita coba lihat ya. Nah, ini juga kita coba lihat di Poco X3 NFC. Dia juga sama ternyata. Filter warnanya juga ada teman-teman tuh. Dia nggak hilang. Kemudian voice change juga ada. Dia nggak hilang. Wah, mantap ini teman-teman. Ya. Nah, ya kita coba lihat di sini. Voice change ya. Tuh, voice change. Kemudian juga untuk filter warnanya ada di sini. Nah, selanjutnya teman-teman kalau misalkan kita coba percepat ya seperti ini. Mungkin nanti untuk fitur percepat ini kita coba tes nanti di tes gamingnya ya, biar ketahuan nanti FPS-nya berapa dan berapa gitu teman-teman. Seperti itu. Untuk di sini kita coba lihat dulu di UI game turbonya aja. Nah, sebagai perbandingan di sini ya, ini saya di Poco F3. Nah, di sini saya masih menggunakan versi 6.2.1 teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya game turbonya. Nah, ini sama ya, saya sudah menggunakan game turbo versi terbaru juga, cuman game turbo versi 5.0 ya. Kita coba masuk di sini ke dalam game Mobile Legend teman-teman. Nah, seperti ini. Kita coba masuk. Kita coba lihat ya. Nah, ini dia. Ini UI game turbonya bisa teman-teman lihat di sini. Ini versi yang pertama ya, pertama keluar untuk game turbo versi 5.0. Dia hanya ada 4 aja tuh di bagian sininya ya. Dia hanya ada 4, sedangkan di sini setelah kita update teman-teman ya, lihat. Di sini sekarang sudah ada tambahan. Tuh, ada filter warna ya. Nah, ada filter warna. Tuh, ini nggak ada. Dia cuma 4, teman-teman. Seperti itu ya. Ini sudah kita update ke versi terbaru untuk APK Security kali ini. Nah, ini perbedaannya. Jadi, versi kali ini, versi 6.2.3, stabil. Dia sudah paket lengkap, teman-teman ya. Dia sudah paket lengkap. Ini mantep banget pokoknya. Ya, sudah ada filter warna. Kemudian ininya, fitur di sininya lengkap, teman-teman. Seperti itu ya. Ini keren banget. Nah, untuk fitur folding window juga dia bisa. Ini saya sambil buka juga game PUBG teman-teman. Wah, gila ya. Tuh. Ini keren teman-teman ya. Ini bisa. Nah. Sambil buka Mobile Legend sambil buka PUBG. Dan ini teman-teman. Sip ya. Tuh, ini bisa. Oke, seperti itu. Nah, ini kemungkinan juga di Poco F3 ini bisa teman-teman ya untuk UI game turbo seperti ini ya. Ini kita coba simpan dulu di sini teman-teman. Kita coba langsung aja tes di sini ya. Di Poco F3 ini batalkan. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Kita coba ini back dulu aja. Kita keluar. Kita langsung aja install di Poco F3 teman-teman. Seperti itu ya. Karena di Poco X3 Pro dan juga Poco X3 NFC. Ini semuanya udah bagus. Udah berjalan dengan baik teman-teman. Tuh. Dia sudah bisa ya. Ini keren banget teman-teman. Mantap ini ya. Game turbonya. Keluar UI game turbonya. Akhirnya gitu kan. Selama ini setelah kita coba update untuk APK Security sampai di versi 6.3.3, ternyata masih bug. Dan ini ada update terbaru kali ini, dia bisa dan paket lengkap teman-teman. Untuk fitur warnanya ada. Aduh, mantap sekali ini. Oke, langsung aja kita coba update teman-teman di Poco F3 di sini ya. Mudah-mudahan nggak error ya. Langsung aja kita coba update. Oke. Nah, ini dia sudah ada aplikasinya. Langsung aja kita update aplikasinya. Oke, kita coba lihat di sini.
Nah, untuk game Genshin Impact dan lain sebagainya nanti saya akan tes di channel Wahyu Zekta Gaming Official ya, biar tidak terlalu panjang di sini. Selesai. Langsung aja seperti biasa teman-teman di sini kita coba lihat di bagian sini. Kemudian langsung aja kita ke bagian hadiah, ke bagian fitur spesial. Nah, ini dia. Nah, asisten kamera di Poco F3 dia masih ada teman-teman, aman ya. Fitur bilas sisi jelas karena ini sudah di MIUI 13. Kemudian di bagian baterai kita coba lihat. Wow, dia suhunya panas karena tadi saya sudah selesai cas teman-teman, 41 derajat ya. Ini agak anget memang si HP-nya. Seperti itu. Kemudian langsung aja kita coba lihat di bagian sini dan kita coba lihat di bagian penyimpanan. Oke. Dia juga sudah sama ya, sudah yang terbaru ya. Seperti ini di bagian penyimpanannya, sama seperti yang lainnya. Seperti itu teman-teman ya. Mantap ini. Nah, oke. Selanjutnya teman-teman di sini kita langsung aja masuk ke dalam game turbonya ya. Langsung ke dalam game turbonya. Coba lihat di sini. Oke. Kita coba ke Mobile Legend ya. Samain semuanya. Oke, langsung aja kita masuk. Nah. Oh, timer tersedia katanya teman-teman di sini. Langsung aja kita geser. Nah, ya. Kita back. Beuh, mantap. Ada timer, ada pengubah suara. Saya izinkan dulu. Ini bisa teman-teman ya. Nah. Nah, ada nih suara robot. Cek 1 2 3 4 5. Cek 1 2 3 4 5. Oh, ada suara robot bisa teman-teman ya. Voice change di Poco X, di Poco F3, di Poco X3 Pro juga ada, di Poco X3 NFC juga ada pengubah suaranya. Paket lengkap teman-teman ini. Mantap ya. Nah, kalau misalkan ada bertanya, "Bang, kok di punya saya nggak ada pengubah suara, nggak ada hanya ada timer?" Nah, itu kemungkinan si hardware-nya memang tidak mendukung, teman-teman. Seperti itu ya. Untuk fitur ini. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kita coba lihat juga untuk di bagian yang lainnya ada proyeksi, ada juga filter warna di sini, teman-teman. Tuh. Mantap, ada ya. Jadi paket lengkap kali ini untuk di update security versi 6.2.3 versi stabil bahasa Indonesia ini. Oke, jadi itu mungkin teman-teman ya di sini untuk tes game ya di Mobile Legendnya seperti ini, atau untuk tes UI dari bilas sisinya. Nah, untuk tes gaming secara keseluruhan nanti saya akan coba tes di channel Wahyu Zekta Gaming Official, biar nanti khusus membahas terkait game teman-teman ya, seperti itu untuk tes performanya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini, mudah-mudahan jelas. Oke, dan teman-teman bisa langsung aja nanti coba tes install di device-nya seperti itu. Kalau misalkan nanti menemukan beberapa hal yang menarik, bisa komen di kolom komentar. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini terkait update terbaru untuk aplikasi security versi 6.2.3 yang sudah menggunakan game turbo versi 5.0 dan fiturnya lengkap, ada filter warnanya. Karena beberapa teman-teman di kolom komentar di versi game Turbo 5 sebelumnya mengeluh karena dihilangkan ternyata untuk fitur dari ini, fitur warna ini teman-teman. Karena ya hal itu katanya berguna banget ketika kita bermain PUBG. Memang sih benar teman-teman, kelihatan, bisa dicerahkan seperti itu, jadi si musuh itu kelihatan teman-teman. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini terkait review game turbo ataupun aplikasi security terbaru versi 6.2.3 di Poco X3 NFC, Poco X3 Pro dan juga di Poco F3. Ini mantap teman-teman, keren. Oke, untuk tes gaming nantikan aja nanti teman-teman di channel Wahyu Zekta Gaming Official. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan. Dan saya juga di channel tersebut membahas terkait semua game turbo yang bisa dipakai di semua device teman-teman. Kita nanti akan review mau yang premium, yang mod, atau yang gratisan teman-teman. Nanti kita akan coba bahas di sana ya. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mantap.